Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Tengku Zafrul, Cabatun Mahathir dedah individu mahu labur RM500 bilion di Langkawi. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu mendedahkan butiran pelabur yang didakwanya mahu melabur sehingga RM500 bilion di Langkawi. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata jika dakwaan bekas ahli parlimen Langkawi itu benar, ia bakal mencipta sejarah dan rekod baharu buat Malaysia. Anda tahu tak, dalam sejarah pelaburan, jumlah pelaburan diluluskan tertinggi ialah RM309 bilion ringgit setahun. Sejak Malaysia merdeka sampai sekarang, tak pernah ada pelaburan tinggi sampai RM500 bilion ringgit. Masa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pun, tak pernah ada pelaburan diluluskan setinggi itu. Kena ingat juga, RM309 bilion itu adalah jumlah keseluruhan pelaburan yang dihimpunkan dari pelbagai sumber, bukan dari satu pelabur sahaja, dan pelaburan ini adalah untuk seluruh Malaysia dan bukan hanya di satu lokasi. Jika betul ada satu pelabur sanggup labur sehingga RM500 bilion, di Langkawi sahaja, ini bakal menjadi rekod baharu di Malaysia, katanya dalam satu penjelasan menerusi video di Facebook beliau hari ini. Sebagai menteri yang menjaga pelaburan, Tengku Zafrul berkata, andai benar dakwaan pelabur ini wujud, kerajaan akan mempermudahkan kemasukan pelaburan ini. Saya tak kisah siapa yang membawa masuk pelaburan itu, sama ada Dr. Mahathir, kerajaan atau pembangkang, sebab kalau pelaburan masuk, yang terima manfaat adalah rakyat. Jadi, saya nak minta jasa baik Dr. Mahathir kongsi butiran pelabur ini. Sedangkan pelabur nak melabur juta-juta pun, kita sanggup dengan tangan terbuka. Ini kan pula nak labur RM500 bilion ringgit. Memang kita bentang kapet merah dari lapangan terbang sampai ke hotel, katanya.